Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya. Kali ini saya akan memasak tumis kecambah tahu, teman-teman ya. Kecambah itu bahasa sini kalau orang Jakarta sebutnya toge, toge, toge. Nah, inilah saya membeli 3.000 ya, 3.000 kecambah di pasar. Kecambah panjang ya, teman-teman, jangan kecambah pendek. Nah, lalu saya ada 5 buah tahu yang saya potong dadu. Saya potong dadu tahunya. Lalu bumbunya cukup sederhana. Saya menggunakan di sini saya menggunakan bawang merah, bawang putih yang sudah kita iris tipis, lombok keriting dan juga laos yang sudah kita iris tipis-tipis atau juga bisa digeprek ya teman-teman semua. Nah, kita panaskan dulu minyak makan atau minyak goreng untuk kita menggoreng tahunya. Setelah minyaknya panas, lalu kita masukkan tahunya yang sudah kita potong dadu tadi. Kita masukkan tahunya. Kita gorengnya nggak usah sampai kering-kering ya teman-teman, cukup setengah matang aja. Dia sudah bisa kita angkat. Kita aduk-aduk tahu yang kita potong dadu tadi. Kita gorengnya cukup setengah matang aja. Kalau mau pedas teman-teman bisa menambahkan cabai rawit. Bisa tambahkan cabai rawit, kita potong serong-serong. Atau kalau nggak mau pedes juga pakai bisa cabai merah besar, yang besar besar atau disebut di sini dengan cabai teropong ya teman-teman semua. Nah, setelah dia matang, setengah matang, kita angkat, jangan sampai dia kering ya teman-teman, nggak enak nanti. Kita biarkan dia setengah matang. Kita ambil tahunya sampai dengan dia habis. Saya mau makanannya gini-gini aja, makanan-makanan apa bisa deso lah dibilang, tapi nikmat. Nah, setelah itu kita panaskan minyak lagi, lalu kita tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris tipis. Bumbunya sederhana, cuma bawang merah, bawang putih kita iris tipis. Lalu kita tumis sampai dengan dia harum. Ini juga kenapa sih cabai pada ngikut satu sih. Nah, lalu kita masukkan laos atau lengkuas. Ngerti nggak sih kalau saya bilang laos itu? Tahu kan teman-teman semua? Kebiasaan bilang laos sih, nggak lengkuas. Nah, lalu kita masukkan potongan cabai keritingnya. Kita potong serong cabai keritingnya. Lalu kita aduk-aduk lagi. Biarkan dia mateng. Ini cukup simpel teman-teman semua ya, nggak pakai lama, nggak pakai ribet. Kalau orang kantoran pulang kantor istirahat, bisa langsung masukin di rumah asal bahannya sudah ada ya. Lalu kita masukkan potongan tahu yang sudah kita potong. Sudah kita potong, yang sudah kita goreng setengah matang. Kita aduk, jangan lupa dikasih seasoningnya teman-teman. Kayak biasa, garam, gula, dan juga penyedap rasa. Kita biarkan dulu dia sampai meresap. Kalau saya di sini menggunakan satu bungkus Masako. Ada yang tanya, Mas, kenapa sih kok pakai MSG terus? Nggak apa-apalah, dari zaman dulu juga selalu pakai itu. Alhamdulillah, mbah-mbah saya juga sampai umurnya tua masih hidup. Itu maksudnya dari zaman dulu juga pakai yang begitu-gitu, nggak apa-apa. Lalu kita masukkan kecambahnya, lalu kita oseng-oseng-oseng-oseng-oseng-oseng. Sebentar aja teman-teman, asalkan dia layu aja. Kita campur. Saya masih senang yang rasanya masih, teksturnya masih kriuk-kriuk. Nah teman-teman, inilah hasilnya ya teman-teman. Dan jangan lupa saya ingatkan lagi untuk di like, comment, and subscribe. Ada di bawah ini tombol subscribe-nya. Dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.